2.705.000. Banyak nggak? Banyak. Bisa buat macam-macam nggak nih kira-kira? Bisa. Kira-kira buat apa? Untuk bayaran sekolah. Buat bayaran sekolah. Kita mau lihat apa aja yang udah dibeli dengan 15 juta rupiah dari uang kaget lagi. Baik, Bapak udah punya banyak entok, ngapain beli entok lagi? Kasian karena tidak ada temannya dia. Oh gitu, pinter. Ini artinya bisa di apa namanya, dibudidayakan. Ini ya laki-laki perempuan? Iya. Boleh dilepas sekarang, Pak? Boleh. Kita lepasnya sekarang. Langsung dilepas sekarang aja, Pak. Dilepas sekarang aja. Pandi, maaf. Pisau. Ya, soalnya ini kalau kelamaan takutnya nanti dia lemes ya. Iya. Baik, udah lepas satu nih ya. Mudah-mudahan di sini bisa berkembang biak ya. Udaranya bagus, tempatnya bagus, dan diurus dengan orang yang paham ya. Kita masukin, bisa masukin ke sana, Pak. Dia kirang banget tadi. Ah, udah mulai. Iya, Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, kita akan lihat lagi apa yang udah dibeli. Kita lihat sepeda nih, kenapa ada bannya? Nih, tadi bapaknya minta bonus. Bonus. Tapi emang ban pasangan dia? Iya. Yakin, Pak? Yakin. Ya, kok? Sama. Sama. Ini sepedanya buat siapa? Para. Iya. Yeah. Sini, sayang. Yeah. Iya. Ini bapak pilihin, sama bapak pilihin, seneng nggak? Cobain dulu, pegang. Kamu tunggangin. Naik. Tunggangin ya? Joknya bisa diatur, Bang. Nah. Iya, benar. Joknya bisa diatur ya. Baik, asik nggak? Ini alhamdulillah dapat barang baru, ya. Cara bersyukurnya gimana? Bersihin. Ya, kalau kotor. Semakin bersih, nanti mudah-mudahan bukan dapat sepeda lagi, dapat motor kalau banyakan bersyukur, ya. Amin. Baik. Kita akan lihat di sini seperti perjanjian tadi di awal, kita akhirnya dapat sepatu. Wah. Ini buat Kang. Iya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin ya. Dan di sini seperti janji kita tadi ada baju sekolah ya, Po ya. Iya. Ada celananya. Ini buat yang kembar ya? Iya. Vero sama Ferry. Ferry ya. Ini yang merah putih buat Farah. Farah dapat baju lagi ya. Eh, stop dulu. Mau dicobain baju merah putihnya? Mau dicobain. Oh, sepatunya. Sepatunya boleh di situ, sayang. Cobain, sayang. Takutnya di sini kotor. Baik, kita singkirkan dulu sepeda dan perabotannya. Kita mau lihat apa aja yang udah dibeli selain sepeda dan kebutuhan sekolah buat anak-anaknya. Alhamdulillah dulu, boleh tepuk tangan. Ya, kita lihat ada tempat tidur kayaknya ini ya? Ini sofa bed. Sofa bed. Kenapa beli yang kayak gini? 2-in-1 namanya, kenapa? Oh, pinter. Jadi tempatnya terbatas. Kalau misalnya malam bisa buat tempat di? Tidur. Nanti kalau ada tamu bisa jadi bang? Tidur. Cakep gak? Cakep. Boleh disedengin? Coba digeletakin aja di sini, boleh di atas. Nah, gitu. Nah iya. Nah. Sini. Orang. Kita buka, boleh buka ya ininya ya? Biar dulu lebih nyaman ya. Iya. Dan ini mereknya merek bagus loh nih ya. Artinya busanya juga busa bagus. Silakan. Iya. Oke, enak. Ya kalau udah duduk jadi lupa berdiri. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita beliin juga di sebelah sini ada kipas angin. Kipas anginnya bisa duduk, bisa berdiri, bisa ditempel. Multifungsi ya. Dan di sini juga kita beliin kompor. Kompor gas satu tunggu, dua tunggu tadi? Satu tunggu. Ini kita beliin dua tunggu ya. Dan di sini nggak nyangka ternyata mie instan bisa tersusun rapi seperti ini. Dan di sebelah kanan juga telurnya bisa berjejer. Bagus banget. Di sini ada dua karung beras lagi. Dan di sebelah kanan kita punya etalase baru. Dirasain bu, sini bu. Dirasain dulu bu. Aduh, bagus banget. Ya. Ini etalasenya, nanti ini baru kita kasih simbolis nih. Ada kopi, ada teh ya, ada gula. Ini etalasenya bagus banget ya, multifungsi. Di sini nanti kita bisa bikin buat naruh kompornya. Dan ini bisa dibuka, jadi nanti nggak panas kalau misalnya masak. Ya, ada bukaannya. Bagus nggak? Keren nggak? Kita sementara sudah melihat semuanya ya. Ini kayaknya masih ada yang kurang enak nih. Kurang enak. Mau jualan di mana, Pak? Samping ini kan aula Pak, ada parkiran itu toh itu. Oh, oh. Nah itu di situ Pak nanti. Ada apa yang bisa menarik untuk beli? Udah, yang bisa menarik? Ah cakep udah.
ada kos-kosan. Diizinin tapi ya? Diizinin ya. Yang punya tanah. Berarti tinggal semangatnya nih ya. Alhamdulillah. 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 Udah semuanya kita lihat, ada yang disembunyiin kah? Nih. Aduh, ini putih loh. Aku tahu selera-selera anak kuliahan itu kan, Iya. Makasih. Boleh beli. Lihat sepatu kamu yang lama? Ambil, Vero, ambil. Iya. Selagi beliau ngasih sepatu yang lama ya. Mungkin hal ini hal biasa buat kita-kita ya. Tapi akan jadi luar biasa buat orang yang memang membutuhkannya ya. Masih banyak orang yang sepatunya satu itu-itu aja, kadang-kadang disol 3 kali bawahnya. Iya. Oke. Wah, Pak, boleh kita lihat? Oh, bener udah disol ini ya? Iya. Udah disol berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, enggak gitu, sol samping doang. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Karena kamu nggak berangkat, ya tapi namanya mudah-mudahan ini jadi selera kamu ya. Kalau kamu senang, bilang makasih mati. Iya. Kita beliin sepatu, ya. Iya, ini diterima dulu. Terima kasih, Pak. Iya, hati-hati ngerawatnya. Karena warnanya putih, ya, biar tambah semangat. Kenapa putih? Jadi kamu pakai apa aja jadi masuk. Jadi pas lebih ya. Bercahaya. Dan mudah-mudahan nggak seperti sepatu sebelumnya. Sebelum rusak udah punya sepatu lagi mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya baik, Alhamdulillah Rabbal Alamin. Ada lagi yang disembunyikan? Ada dong, Pak Andi. Papa Andi. Biasa Bang. Oke. Langsung aja ya. Langsung aja. Oh, ada yang senyum di sebelah saya. Hey. Baik, Alhamdulillah Rabbal Alamin. Ibu dibeliin emas sama Bapak. Kita mau lihat dulu emasnya. Baik, ini minta bantuan Po Alpa nih kalau gini ya. Ini kita serahkan dulu sama Ibu, jangan sampai jatuh ya. Jadi di sini ada gelang. Ada gelang, ada kalung. Kalung, ada anting-anting ada? Ada anting buat ada, anak. Buat anak ya. Kita serahin dulu sama Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salim. Iya. Cium keningnya dong, Pak. Cium keningnya. Kita beliin juga anting-anting. Yeay. Yang ini buat anak mau dipasangin, ibunya yang pasangin mungkin yang paham ya. Nanti. Ya berarti kamu belum dapat apa-apa nih kecuali sepatu nih ya. Dapat tanggung jawab luar biasa nih buat keluarga ya. Dan sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi, saya lupa loh, ini habis beneran nggak sih duitnya? Oh, tentu tidak. Ya, aku tuh udah positive thinking loh, aku lupain semuanya. Ternyata masih ada problem di belakang nih. Boleh tahu uangnya berapa bu sisanya? Waduh, banyak banget duitnya sisa, Gak apa-apa ya, udah usaha ya. Kalau kata nyisa mulu. Berapa totalnya nih, Po? 2,755. 2,705,000. 2,705,000. Banyak gak? Banyak. Bisa buat macam-macam gak nih kira-kira? Bisa. Kira-kira buat apa? Bayaran sekolah. Buat bayaran sekolah. Harus ada reason atau alasan yang kuat kenapa uang ini harus dikembalikan atau dikasih lagi ya. Karena kita punya target bukan hanya ibu aja ya. Banyak target-target yang akan di depan nanti ya. Baik, pertama buat sekolah. Harus ya, karena itu kebutuhan dasar. Nggak mungkin dari hasil ini langsung bisa buat menuin sekolah. Karena ini butuh proses lagi. Dan yang kedua, dengan modal seperti apa yang kita lihat ini nggak akan mungkin bisa besar cepet-cepet. Karena ini masih kurang banyak ya. Kurang blendernya ya, kurang apa namanya buat tempat air panasnya. Dan ini masih banyak kurangannya. Baik, karena alasan yang memang sangat masuk akal, saya boleh pinjam tangannya, Bu. Kalau tadi saya titipin sama Bapak, sekarang sisanya saya kembalikan. Tujuannya buat bayar sekolah dan buat modal usaha ke depannya. Manfaatkan amanatnya ya, jangan kalau uang udah di tangan mikir yang lain-lain, jangan, sesuai dengan niatan awal buat sekolah sama usaha.